Sekarang kita lanjut aja ke videonya tentang Wilson Rinaldi dan Eric Olim. Full fight-nya, oke, kita lihat. Jadi buka pintu. Jadi masuk. Kumpulan. Saya bukan Kristen, makanya hari Minggu bebas ya. Kecuali Niko tadi habis dari gereja. Ya. Baik. Ini dari Instagram story temennya Eric Olim, namanya Gigi Geraldine. Jadi ini lebih lengkap, mulai dari awal siap-siap sampai gelut. Ternyata kalau gue lihat sih Eric cukup agresif juga nyerangnya. Dan Winston itu gagal ya sebenarnya awalnya untuk menjatuhkan Eric. Dan Eric sempat memasukkan beberapa pukulan ke kepala bagian belakang Winston. Kayaknya sih lumayan pusing sih Winston tuh kena pukulan beberapa kali. Setelah itu Winston berhasil membalikkan keadaan dan memasukkan beberapa pukulan ke muka Eric. Eric lengah dan Winston berhasil mengunci lehernya. Eric yang panik berusaha untuk melepaskan diri dengan cara mencolok mata Winston. Tapi Winston memperkuat kunciannya sehingga Eric tidak berkutik dan menyerah. Jadi sebenarnya di pertandingan ini nggak boleh untuk colok mata, tapi kelihatan si Eric ini berusaha mencolok mata ya kalau dilihat sih. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Setelah itu wasit mengangkat tangan Winston sebagai tanda kemenangan. Dan setelah pertandingan, Winston pergi merayakan kemenangan, minum-minum bersama teman-temannya. Ada Nico, Uus, dan Korigor juga di sana. Mereka merayakan kemenangan sambil minum-minum di Holy Wings. Di sana Winston juga berkelakar selanjutnya akan menantang Gaga Muhammad. Olim, apa, boy? Ujungnya Veron. Kok Veron? Pesan-pesan untuk Eric Olim. Mati. Mati? Siapa mati? Finish. Enggak, round pertama kalau enggak LNC udah. Atau gerak-gerak. Yakin banget gua. Terima kasih untuk Pak Us udah menyempatkan diri. Sama-sama. Nah, ini juga nih si gimbal anjing. Thank you udah datang. Cam. Ya kalau gua lihat sih dari pertandingan tadi si Eric kelihatan agak emosi dan cepat-cepat menyerang. Cara itu mungkin bisa berhasil buat orang yang enggak nguasain MMA gitu. Tapi kalau buat Winston malah jadi peluang karena Eric kelihatan kurang bertahan, jadi mudah diincar lehernya. Pada intinya sih ini karena kalah teknik aja. Kalian yang lebih ahli bela diri MMA kayaknya lebih bisa sih ngasih opini tentang pertandingan ini. Karena gue termasuk awam di MMA. Segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue.
out for you.